Kapolres Ngada AKBP Padmo Arianto, melalui personil Polsek Riung memberikan bantuan beasiswa kepada anak yatim piatu dalam rangka HUT Bayangkara ke 78 tahun 2024 tingkat Polsek Riung Polres Ngada. Adapun bantuan yang diberikan berupa uang sekolah dalam kurun 1 tahun ajaran 2024-2025. Pemberian bantuan beasiswa dipimpin oleh Kapolsek Riung Ibda Mardianto Setio Budi, bertempat di Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Rabu 19 Juni 2024. Bantuan beasiswa dari personil Polsek Riung diberikan kepada seorang anak yatim piatu Gilang Ramadan berusia 7 tahun. Pelajar SD kelas 1, didampingi orang tua angkatnya Gregorius Jeke Dagi yang selaku kepala sekolah SD Riung, tempat ia menempuh pendidikan sekolah dasar. Ucapan terima kasih banyak kepada Kapolsek Riung bersama jajaran Polsek Riung yang sudah turun langsung ke masyarakat kecil yang tidak mampu untuk memberikan bantuan beasiswa. Gregorius juga mengucapkan selamat ulang tahun Bayangkara ke-78. Ia mendoakan agar Polri semakin baik dan profesional dalam menjalankan tugas. Informasi yang dihimpun media ini, anak penerima bantuan beasiswa merupakan anak yatim piatu yang telah ditinggal kedua orang tuanya karena meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.